Assalamualaikum, salam sejahtera. Beri saya satu minit boleh? Hashtag Fakta PRU mengenai cara menanda kertas undi. Amboi, pakcik, makcik, abang, akak, adik. Bukan main seronok nak mengundi. Tapi tahukah anda cara menanda kertas undi yang betul? Dengar betul-betul. Marilah mari. Tanda kertas undi dengan menggunakan tanda pangkah atau untuk mudah difahami, tanda dengan huruf X di bahagian kotak kosong yang terdapat pada kertas undi. Boleh ke tanda selain dari pangkah? Untuk makluman, dalam peraturan juga ada tertulis ketua tempat mengundi atau KTM tidak boleh menolak kertas undi sekiranya KTM tahu dan jelas pengundi memilih calon yang telah ditanda pada kertas undi dengan syarat hanya satu sahaja calon yang dipilih walaupun bukan dengan tanda pangkah. Buat apa nak susah-susah melukis di kertas undi? Lebih baik dan elok sekiranya kita menggunakan tanda pangkah. Mudah bukan? Hashtag Fakta PRU, jumpa lagi. Pada negara, marilah mari.